Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada hari ini saya sudah berada di gerbang kota Taif, di mana kita tahu kota ini dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah datang untuk berdakwah dalam rangka menyiarkan agama Islam. Tetapi harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kosong sirna. Karena begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Taif ini, beliau tidak diterima dengan baik oleh penduduk kota Taif. Bahkan dalam sejarah kita sama-sama mengetahui bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai dihujani batu, disambiti oleh batu penduduk kota Taif ketika itu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama ikuti saya. Kita akan masuk ke dalam kota Taif. Kita akan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang pernah dikunjungi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada saat ini di hadapan saya, di hadapan kita bersama, yaitu pemakaman dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sepupu beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan ahli tafsir karena pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'alimu ta'wil. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri Sayyidina Abdullah bin Abbas kepemahaman agama dan ilmu dalam mentakwilkan tafsir. Beliau merupakan salah satu sahabat yang benar-benar ahli dalam bidang tafsir. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berziarah ke makam beliau. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada saat ini saya sedang berada di Masjid Quba, yang mana dahulu merupakan tempat ini tempat peristirahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau disambiti oleh penduduk kota Taif Bani Thaqif. Di sinilah diriwayatkan tempat bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat lagi yang ingin kita kunjungi, salah satunya itu Masjid Adas, tempat peristirahatan Rasulullah juga. Karena itu ikuti saya terus, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan bagi sahabat semua. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang bersejarah di kota Taif, yaitu yang bernama Masjid Adas. Di mana sejarah dari Masjid Adas ini, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di tempat ini setelah beliau disambiti, ditimpuki oleh penduduk kota Taif dengan bebatuan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat bersandar di tempat ini, ada dua orang pemilik
kebun anggur yang melihat Rasulullah SAW sedang beristirahat dan berlumuran darah. Ketika itu dua orang pemilik anggur ini yang bernama Utbah dan juga Syaibah memanggil budaknya yang bernama Adas untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah SAW. Sahabat, ketika Adas memberikan anggur tersebut kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW beliau ingin memakan anggur tersebut mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Adas terheran. Beliau berkata kepada Rasulullah, ucapan apakah itu? Saya belum pernah mendengar ucapan itu yang diucapkan oleh penduduk kota Taif ini sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Adas, siapa engkau? Agama apa engkau? Dan dari mana engkau? Lalu Adas menjawab, saya beragama Nasrani, saya berasal dari negeri Irak. Ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada Adas, negeri itu merupakan negeri orang saleh yang terdapat Nabi yang saleh bernama Yunus bin Matta. Kemudian Adas termakin terheran. Bagaimana engkau bisa tahu Yunus bin Matta? Lalu Rasulullah menjawab, beliau merupakan Nabiullah. Beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya juga merupakan Nabiullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika itu langsung si Adas ini mengambil dan mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mencium kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan di kisah yang lainnya Adas ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu sahabat, kenapa masjid ini disebutkan Masjid Adas? Seperti itulah sejarah dari masjid ini. Mudah-mudahan dengan kita menziarahi tempat-tempat yang pernah diziarahi oleh baginda Rasulullah SAW akan menambahkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sahabat, masih ada beberapa tempat lagi yang akan kita kunjungi. Mari sama-sama ikuti kembali saya. Kita akan mengelilingi kota Taif yang mana pernah kota ini pernah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat di dua tempat yang telah kita kunjungi tadi, yaitu Masjid Quba dan juga Masjid Adas, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali lagi ke kota Mekah. Ketika di perjalanan menuju kota Mekah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadahkan kepala beliau ke langit. Lalu beliau melihat Jibril alaihissalatu wassalam turun menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala melihat perlakuan penduduk Taif kepadamu, maka aku diperintahkan oleh Allah bersama dua malaikat gunung untuk meratakan gunung ini agar supaya penduduk Taif dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Tetapi subhanallah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bijaksana ketika itu. Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Jangan Jibril, akan tetapi aku sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melahirkan dari generasi anak cucu keturunan penduduk Taif ini orang-orang yang suatu saat akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah. Begitu luar biasanya hati baginda Rasulullah dan akhlak beliau sebagai junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, begitu besar perjuangan Rasulullah. Bisa kita lihat bagaimana beliau disiksa, dihina, dicaci, dimaki dalam berdakwah. Oleh karena itu,
dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita pernah berputus asa atas cacian, makian, apapun itu bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bagi kita sebagai hamba-Nya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah mengulang kembali, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan dengan ibrah pelajaran yang kita ambil dari kota Taif ini akan semakin menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka kita menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita bersabar atas seluruh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.